Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Jayadi Fori Melewa, pimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek di wilayah Banyuwangi, Jumat 3 Januari 2023. Sebanyak 8 Kapolsek di wilayah Polresta Banyuwangi mengalami rotasi jabatan guna penyegaran institusi Polri di wilayah kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa. Adapun 8 perwira pertama yang menjalani sertijab di Mapolresta Banyuwangi, yakni AKP Abdul Rahman, AKP Mujiono, AKP Setio Widodo, AKP Eko Darmawan, AKP Maskur, AKP Puji Wahyono, AKP Tarkam, dan Ibtu Ahmad Rudi. Kapolresta Banyuwangi menyebut jika rotasi jabatan ini dilakukan untuk mengisi 2 kursi kosong jabatan Kapolsek, dikarenakan ada 2 Kapolsek memasuki purna tugas atau purna bakti. Polresta Banyuwangi juga terus mendorong program One Day, One Door atau Satu Hari Satu Pintu juga harus terus dijalankan di seluruh jajaran. Pendekatan dan pengenalan terhadap semua pihak, baik tokoh, agama, tokoh masyarakat, dapat terus terjalin agar kondusivitas wilayah terus tertumpuk. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.